izin jelasin untuk ini, untuk agenda hari ini apa aja dan hasilnya seperti apa nih Ketua? Hari ini tadi kita alhamdulillah sudah menyelesaikan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bogor. Ada jam berapa tadi kita tutup? Jam 2:30 kita tutup untuk rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bogor. Hari untuk besok kita akan laksanakan pembacaan SK dan pembagian kepada saksi terkait hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bogor. Besok atau pagi nanti? Pagi. Ini kenapa terpisah, alasannya apa sih? Gimana? Kenapa SK sendiri kenapa terpisah pelaksanaannya? Kan memang ini, SK itu jatuhnya di pengumuman. Pengumuman itu jatuhnya memang di tanggal 9, di tanggal 6. Ini kan ada keterlambatan jadwal, dari tanggal 6 bisa berubah ke tanggal 6, ada persoalan apa? Kalau persoalan memang ada tanggapan dari masing-masing partai politik, tadi ada tanggapan dari beberapa partai politik, karena apa namanya ada kecamatan yang harus ada perbaikan, tadi ada beberapa kecamatan yang harus melakukan perbaikan. Diperbolehkan nggak? Melewati tangga. Kebetulan tadi hari ini tanggal 5 KPWRI sudah mengeluarkan surat edaran terkait rekapitulasi di tingkat kabupaten, apabila tidak selesai tanggal 5 itu bisa dilanjutkan. Ada jenjang waktunya? Jenjang waktu kita besok akan selesaikan. Karena tadi sudah selesai untuk rekapitulasinya. Jadi besok tinggal penetapan anggota KOP DPD terpilih. Tinggal apa pembacaan SK aja. Kalau penetapan tadi sudah rekapitulasinya. Berapa kecamatan tadi yang ada? Penyesuaian tadi itu 4 berarti. Apa aja? Kelapa Nunggal, Pembacaan, Gunung Putri, terus Bojong sama Tenjo. Nah, dari jadi itu enggak? Itu urusan penyelenggara yang pertama. Kecuali sudah selesai baru. Ya. Ditunda sampai kapan? Coba langsung konfirmasi. Apa itu? Soal penyelenggara. Tadi hasil peninjauan seperti apa, Pak? Berjalan bagus. Prosesnya demikian. Sudah jalan bagus kok. Ini ada penundaan-penundaan, Pak. Teknisnya ada di sana, kita nggak boleh masuk ke wilayah ini. Oke? Tapi dari pihak besok Pak ya ininya ya Pak? Sudah hari ini kan? Oh iya. Pak hari ini 8 KPPS yang meninggal dan 2 orang PTPS yang meninggal dunia ini. Apa faktor kesehatan dan keselamatan apa tidak dipentingkan gitu Pak sehingga tidak dilanjutkan kalau dini hari itu? Kalau bilang tidak dipentingkan, yang mana? Yang hari ini Pak? Hari ini. Itu urusan dari segi KPM penyelenggara. PMP sendiri menyediakan alat kesehatan atau apa sebagainya? Pastinya dari awal kan, sebelum pemilihan saja kita sudah siapkan suplemen, vitamin, dan dukungan penyelenggaraan. Pasti. Dan fasilitas-fasilitas kan kita siapkan. Harapannya Pak, ini kan masih alot nih Pak? Bukan alot kalau kami lihat, tapi sebenarnya tinggal proses administrasi saja yang butuh ketelitian, pencermatan lebih. Tidak. Besok pagi terakhir atau ada lanjutan lagi Pak? Bisa berlanjut lagi? Informasinya jam 9. Bukan besok, hari ini. Hari ini. Oh iya, udah hari ini. Iya. Oke, berakhir besok.